Sobat Rupiah, sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dengan segala keragamannya memberikan kesempatan produk halal untuk berkembang lebih luas. Terlebih, permintaan masyarakat global dalam penggunaan produk halal terus meningkat dalam rentang 3 tahun terakhir. Tentu, ini mendorong peluang baru dalam memajukan roda perekonomian, utamanya dalam masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia terus bersinergi bersama pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya, lewat gelaran ISAF ke-8 dengan mengusung tema Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery, diharapkan mampu menambah daya pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19. Setiap tahun, Indonesia semakin bergerak maju untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, untuk semakin mendaya gunakan besarnya potensi makanan halal dan fashion muslim di Indonesia sebagai motor penggerak industri halal, sekaligus sebagai upaya bersama, berjamaah, mengembangkan kedua sektor unggulan ini secara end-to-end, hilir dari hulu, seluruh pelaku usaha, yang kecil sampai yang besar. Acara ini juga menjadi salah satu titik temu bagi para pelaku UMKM, potensial buyer, dan lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan ISEF 2021 dibagi menjadi dua jenis pertemuan, yaitu virtual dan secara offline atau secara langsung. Tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan bagi Sobat Rupiah yang tak sempat datang ke acara ISEF tahun ini, jangan khawatir, karena Sobat masih dapat mengunjungi dan berbelanja berbagai produk halal melalui situs resmi www.isef.co.id. Masya Allah, ini benar-benar membantu banget ya buat pengusaha-pengusaha, apalagi buat UMKM gitu ya. Dimana ini Bank Indonesia mensupport sekali gitu, jadi senang dengan adanya exhibition ini. Jadi apalagi sekarang kan kita memajukan halal Indonesia ya. Gelaran ISEF 2021 diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan perekonomian baru bagi Indonesia. Masyarakat juga udah mulai pada aware untuk memilih produk yang halal. Bahkan UMK-UMK juga sekarang aku lihat tadi dari kemasan-kemasannya udah mulai produksi produk-produk yang memang sesuai dengan standar sistem jaminan halal. Jadi ini oke banget sih. Tanggapannya ISEF ini sangat menarik ya. Pertama, bisa membantu UMKM untuk menjualkan produknya mereka, kemudian mengangkat UMKM juga. Jadi UMKM di sini bisa memperkenalkan mereka punya produk-produk mereka bisa lebih memperkenalkan. Kemudian yang kedua, ada pelatihannya ISEF ini. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk menambah wawasan. ISEF ini kebetulan kita ikut yang pertama kali. Yang pertama kali, dan menurut saya ini acaranya keren banget, Masya Allah, luar biasa. Kita bisa membantu menyemarakkan brand lokal, modest fashion, khususnya brand fashion ya, khususnya untuk pria gitu. Halal industri menurut saya itu satu potensi yang sangat bagus. Sekarang di Indonesia sudah sangat berkembang dengan sangat pesat, dan saya rasa masyarakat Indonesia sendiri pun sudah mulai aware dengan hal-hal berbau halal ya. Jadi menurut saya kesempatan untuk para entrepreneur muda, untuk para anak-anak muda yang mau berkecimpung di industri halal, ini saatnya untuk kalian untuk memulai dan untuk berkarya seperti itu. ISEF semakin berkah dan sukses selalu. ISEF 2021 sukses dan mantap. ISEF keren banget deh. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.